Sudah sangat membina. Yang nanti sudah pun datang. Mari kita saksikan tari bersama.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala ma'rifatil jawatin wa ala ali rasulillah ajman amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliaulah kita bisa berdiri di ballroom Grand Zuri ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua GOW Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Apsai Kota Dumai berserta pengurus, yang kami hormati Kepala Dinas PPPA Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Kantor dan Kepala Sekolah Kota Dumai, yang kami hormati Kantor Cabang Kota Dumai Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Deddy Desmond MPD, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hadir saat ini, yang kami hormati orang tua anak-anak yang berprestasi serta Forum Anak Kota Dumai yang dibanggakan. Untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh sahabat kita Ivan Novaki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara Apsai Kids Awards. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semuanya dan untuk perusahaan-perusahaan sahabat anak yang ada di Kota Dumai. Semoga perusahaan-perusahaan sahabat anak bisa selalu berkontribusi untuk anak-anak Kota Dumai kesatuan, kesatuan serta rasa kebersamaan, ukhuwah Islamiyah ke dalam lubuk hati sanubari kami, agar kami bisa bersama-sama mewujudkan Kota Dumai menjadi kota layak anak. Apapun yang kami lakukan saat ini, semuanya adalah semata-mata ingin untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Kota Dumai. Allahumma ya Allah ya Ghafur, bencana yang menimpa kami, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, selanjutnya laporan Ketua Panitia Apsai Award 2018.
Kepada Ibu Trimizi Susanti, kami jemput ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dari pahala rahmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini tepatnya tanggal 7 Agustus 2018, Absai Fit Award kita selenggarakan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, dan hari ini juga alhamdulillah genap 1 tahun. Selawat teriring salam tak lupa kita panjatkan kepada uswah dan suri tauladan kita, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Absai Kota Dumai beserta pengurus Absai, yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai yang hadir pada pagi yang berbahagia. Terima kasih atas sumbangsi dari perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi untuk memberikan bantuannya sehingga penyelenggaraan ini dapat terlaksana dengan baik. Karena apa? Tanpa kita bersatu, kita tidak akan bisa berbuat. Kita butuh persatuan dari seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai, sekaligus kita sanding dengan pemerintahan Kota Dumai. Yang di sini kami berterima kasih sekali kepada Dinas PPA Kota Dumai, Ibu Damiria beserta jajarannya, sehingga terbentuknya Absai Kota Dumai tahun lalu. Dan selama kita melakukan perusahaan dari materi lebih kurang 35 juta itu di luar dari perhubungan baru dari Grand Suri. Kemudian ada beberapa materi yang diberikan oleh PT Maju Jaya dan perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti Pertamina memberikan beasiswa, PT Energi Sinar Mas, terima kasih, dan juga Dorpres dari PHRI, kemudian dan BFI, dan banyak lagi dari perusahaan-perusahaan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Cara ini membuat kita semakin dekat untuk kita kedepannya, apalah yang akan kita perjuangkan bersama Dinas BPA, yang mungkin insya Allah mungkin tujuan kita yang utama kita akan membangun papan pintar. Mudah-mudahnya Bu, kami berharap seluruh perusahaan yang ada kita sumbangsi, sama-sama kita eratkan persaudaraan kita, yang mana tujuan kita adalah buat anak-anak Kota Dumai tidak ada pengecualian. Baik itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Absai Kota Dumai dan penjelasan Absai oleh Bapak Ali Sutopo. Pada Bapak Ali Sutopo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung putihlah hinggap di dahan. Dahannya patah jatuh ke tanah. Selamat datang tamu undangan. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Eko Soeharjo, Wakil Wali Kota Dumai yang telah berada bersama kita, yang kami hormati dan banggakan Ibu Damiria Kepala Dinas.
perlindungan anak. Yang kami hormati Bapak Ricky dan Marta yang datang dari Jakarta, sempat hadir tengah-tengah kita dari PT Energi Sejahtera Mas. Yang kami hormati Bapak Mayor Hasan Ibrahim, Kasdim Dumai. Yang kami hormati Bapak Haji Jamini, Penasehat Absai dan Ketua PHRI Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Fauzi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Bapak Suhardi, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Yang kami cintai Ketua DOW Ibu Yuni, anggota DPRD Kota Dumai. Bapak Zulman Ismaili, Ketua Kadin Kota Dumai. Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Sekolah, orang tua, anak-anak yang berprestasi Kota Dumai, Forum Anak Kota Dumai, anggota APSAI dan pengurus APSAI, serta pimpinan-pimpinan perusahaan yang kami banggakan. Kami APSAI berada di tengah-tengah Kota Dumai adalah bentuk terkecil dari upaya Kota Dumai, pemerintah Kota Dumai untuk melihat, untuk menempatkan anak-anak kita pada tempat yang tepat, pada tempat yang kelak bisa dinikmati. APSAI Kota Dumai telah terbentuk 1 tahun. Walaupun baru beberapa yang kita perbuat, namun jeripaya, uluran tangan, pengorbanan dari perusahaan-perusahaan, individu-individu yang telah aktif selama ini membuat APSAI Kota Dumai sebagai salah satu APSAI yang di Indonesia sekarang baru berdiri 4 asosiasi perusahaan sahabat Indonesia, sahabat anak Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari Dumai menjadi contoh, menjadi di untuk menjadi program kerja di APSAI-APSAI di kota yang lain. Tahun lalu kita sudah sukses untuk kegiatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru, panitia dari APSAI Dumai. Banyak hal yang sudah dilakukan, nanti dilihat di slide. Hal-hal kecil yang telah kita nyata kita lakukan. APSAI Dumai bukan sosial untuk memberikan dana kepada anak-anak, bukan. Tapi APSAI ini adalah bagaimana perusahaan saat kita beroperasi tidak menimbulkan dampak negatif kepada anak-anak kita kelak. Bagaimana kalau kami di hotel Grand Touring, anak-anak kita sudah perhitungkan, kita sudah pikirkan saat makan pagi, makan siang itu tidak boleh menggunakan garpu yang tajam, contohnya seperti itu. Ketika di toilet harus ada tangga. Ketika di perusahaan-perusahaan besar ada ibunya yang sedang menyusui, disiapkan tempat agar anaknya juga masih tetap bisa mendapatkan ASI. Hal-hal seperti itu, sosialisasi-sosialisasi seperti itu yang diharapkan perusahaan-perusahaan bisa berkontribusi terhadap anak-anak. APSAI Dumai juga telah memberikan bimbingan-bimbingan karena di dalamnya ada dokter, ada apotek, ada di bagian pendidikan, semuanya bekerja berdasarkan bidangnya masing-masing. Kita juga pernah melakukan penyelamatan terhadap 2 anak Kota Dumai atas kasus human trafficking. Alhamdulillah anak tersebut sudah sampai di Dumai dan alhamdulillah sudah kembali ke keluarganya. Hal-hal sederhana mestinya yang kita perbuat agar Kota Dumai tetap menjadi kota yang tercinta, kota yang layak terhadap anak-anak kita. Kegiatan-kegiatan hendaklah perusahaan juga mulai ikut dari hal-hal yang paling sering
itu sudah mulai, sudah dengan programnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang semuanya melakukan untuk anak-anak kita. Jadi kami mohon kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang belum, mari kita bersama-sama, mari kita bergandengan tangan sehingga anak-anak kita, anak-anak tercinta kita di Kota Dumai mendapatkan haknya. Izinkan saya dalam kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PT Pertamina RU2 Dumai, Hotel Grand Tri Dumai, PT Energi Sejahtera Mas, PT Yohanes Perkasa, Amazing Kids, PT Maju Jaya, Dr. Nia Bakery Seafood and Steak, Apotek New Husada, CV Barik Malmana, PT Agung Toyota, PT BFI Finance Indonesia, PT Pacific Indopalm Industri, PT Kuala Lumpur Tepung Berhad, PT Hosim Indonesia, PT Infomas Tunggal, Bank Sinar Mas, Hotel Superstar, Wisma Tech, Hotel Monforta, Prudensial, Rosi Komarasari, PT Dumai Jaya Adamas, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BCA, PT Pelindung 2 Cabang Dumai, PT Wilma, PT Federal International Finance, PT Tunas Negeri Indonesia, Padu Serasi Klinik, Berlian Jaya, PT Indomal Bahari, Bank Panin, TK Waduta, Dumai Pos, Tribun Pekanbaru, dan Dumai Vision. Terima kasih atas support dan dukungan kawan-kawan sahabat semua dan juga terselenggara After Kids Award 2018. Dari Purnama Bunda Kepelelawan, naik mobil kenal hatilah, mari bersama bergandeng tangan untuk anak Dumai yang gemilang. Pergi raya ke Pulau Rumpat, tidak lupa cari terasi. Absai Award sengaja dibuat untuk anak Dumai yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berhasil.
dieksplorasi dan dikuasai oleh ruang ruang asing. Tentu hal ini tidak menjadi keinginan kita bersama. Namun bagaimana cara kita meminimalisir hal buruk tersebut dapat terjadi? Bapak Ibu yang kami hormati, kepekaan dan ketekunan kita dalam mengoptimalkan upaya pemenuhan hak anak harus menjadi landasan utama dalam memenuhi satu di antara 31 hak anak yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Bila anak tidak terdidik, saya impian kita dan pendiri bangsa ini akan sulit terwujud. Jangan berharap bahwa kelak mereka akan menjadi pemimpin bagi rakyatnya, karena memimpin diri sendiri pun belum tentu mereka akan mampu. Untuk itu, kami menghimbau dan mengajak kepada hadirin ini semua, mari bersama kita satukan hati dan tekad untuk menyelamatkan masa depan anak, agar bangsa ini mampu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, serta bangsa yang mampu mensejahterakan hidup seluruh rakyatnya. Kami dari Dinas PPPA mengucapkan terima kasih banyak kepada Aksai serta perusahaan-perusahaan yang telah bergabung dengan Aksai atas kepedulian terhadap anak dan pemain. Semoga ke depan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang peduli dengan anak dan pemain. Pada hari ini akan diberikan penghargaan untuk anak berprestasi di Kota Dumai oleh Aksai. Ke depan tentu kami berharap ada program-program lain yang akan disumbangkan oleh Aksai Kota Dumai. Kami juga berharap dari Aksai dan perusahaan-perusahaan lain dapat kita ikut membantu dalam memenuhi hak anak, termasuk ikut berpartisipasi menyediakan sarana bermain untuk anak seperti yang disampaikan Ibu Panitia tadi, yaitu taman pintar, taman bermain untuk anak, di mana di dalam taman tersebut tersedia perbaikan-perbaikan yang memang sifatnya mendidik. Kemudian dari kepolisian, polisi ya.
berbeda gitu ya. Banyak gitu. Dari podium kemudian dapat sebutan yang hadir leadernya tadi Bu Gamelia luar biasa, ada Pak Suardi katanya juga punya peran. Iya Bu, Pak Suardi nanti ada kelahiran Nana, ada Pak Yusnija pergi bukan Pak ya di KB, Pak Fauzi, para kepala sekolah yang berkesempatan yang luar biasa, Pak Ari, Ketua Absai, serta pengurus Pak Jimmy, semuanya yang baju merah, mereka semuanya pengurus. Tapi sayang, Pak Sehatnya gak dikasih baju merah, ini ada Pak Jami gak dibaginya. Dari P2 T2 ya, kemudian P2B hadirin, undangan anak-anak semuanya yang berkesempatan hadir pada hari ini, puji Tuhan, syukur kita alhamdulillahirrahmanirrahim semuanya bisa hadir atas rahmat nikmatnya bersama di sini dalam kegiatan kita Absai Award, dan ini sekaligus dengan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Dumai tahun 2018. Salawat salam terus kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salam sayyidina Muhammad, sama kita akan mendapatkan syafaat yang di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang berbahagia, tadi sudah panjang lebar dari yang luar biasa secara terus menerus intens dedikasi yang dipertaruhkan mulai dari Pak Ari dan Bu Gamelia. Kita bicara tentang anak, bicara dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khususnya anak. Ini sebetulnya kalau secara dunia sudah jelas konvensinya tentang hak anak, kita juga Indonesia bagian dari itu, ini sudah kita ratifikasi, kita komitmen semuanya gerakan menciptakan dunia yang layak untuk anak, insya Allah. Dan secara nasional ini dilakukan dengan pengembangan daerah-daerah, kabupaten atau kota layak anak. Dan alhamdulillah tadi disampaikan Bu Gamelia, terakhir kemarin kita di Surabaya ya Bu Gamelia, ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kota yang menginisiasi kota layak anak. Kategorinya hari ini kita sudah naik peringkat dari Pratama menjadi Madya. Ya. Dan ini perhitungannya setiap tahun berkala. Kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Kalau tidak, dia tugas. Dan ini menjadi tugas kita semuanya. Tapi sekali itu, kita apresiasi dulu kepada semua pihak yang terkait, kemudian sudah bergandengan tangan, Dumai insya Allah menjadi lebih baik lagi. Hadirin undangan yang berbahagia, Absai, Asosiasi Usaha Layak Anak Indonesia, baru ada 4 ya Pak ya. Kita yang berapa nih Pak? Tiga. Yang ketiga di Indonesia. Ini satu tahun yang lalu. Ini independen, inisiasinya luar biasa dari perusahaan, dunia usaha. Awal-awalnya tidak banyak kayak gitu Pak ya. Yang luar biasa itu pertama dari sendiri, kemudian Pak Cimi ya, lalu Pak Ari, pada beberapa ini ibu-ibu juga kan, Pak Dokter Hendra juga ya. Nah, ini kan juga luar biasa, semuanya ini berkontribusi terhadap hak dan perlindungan terhadap anak. Melalui apsa ini, selaku pemerintah, kami tentunya ingin mensinkronkan kebijakan, program, dan kegiatan APSA ini dengan pemerintah. Kita ke depan kita bangun komitmen bagaimana anak-anak kita, terutama khususnya Dumai ini bisa berkualitas dan berprestasi. Jadi sekali lagi kita ingin semuanya ini membangun konteksnya responsif terhadap perempuan anak. Ini semua hal, semua kegiatan membuka
juga akses, apakah itu kesehatan, pendidikan. Tadi dicontohkan oleh Pak Ari, ibu juga mungkin di perusahaan, tapi di pendidikan juga, di perhubungan juga, bagaimana anak-anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan. Intinya seperti itu. Dan pemberian penghargaan ini untuk anak-anak prestasi ini luar biasa, Upside Awards. Ini sekali kontribusinya, terima kasih Pak Ari. Untuk anak-anak bisa memberikan motivasi. Harapannya tentunya penghargaan ini sekali ini bisa memberikan dampak positif untuk Dumai terutama. Kemudian kita harapkan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas. Ini alhamdulillah beberapa kepala sekolah hadir. Jadi kami ingin kontribusi ini terbaik. Ini untuk kita semua. Dan hari ini juga kita melaksanakan Hari Anak. Harusnya ini tanggal 23 Juli. Juli Agustus ya, terlalu jauh. Gak apa-apa. Temanya yang diambil ini berat tapi harus jadi semangat kita. Temanya jenius, gesit, empati, berani, umur, sehat. Insya Allah dengan menciptakan anak jenius, pola pengasuhan yang berkualitas dari keluarga tentunya dari rumah sebagai pengasuh utama dan pertama bagi anak, dan nanti ditingkatkan di sekolah. Jadi momen peringatan hari ini kita jadikan momen sebagai media untuk menyatukan hati, tekad kita untuk menyelamatkan anak bangsa, terutama sekali ini Kota Dumai. Kita dari kalian kecil, dari di depan kita. Harapannya tentunya ketika kepedulian kita semuanya ada, tadi upside dari individu, orang-orang tua, dan kebetulan hadir dari ini, keluarga, masyarakat, dunia usaha, upside sudah luar biasa. Kalau awalnya kemarin hanya beberapa, hari ini sudah berapa Pak? 31. 31 ya Pak. Akhirnya, kalau disebutkan satu-satu keluarga yang besar, terima kasih kami atas nama pemerintah Dumai. Dan kami berharap semuanya diajak Pak, iya kan? Ini yang besar-besar depan ini kelihatannya dari Kota Sinar, dari Sinar Mas. Saya nggak tahu yang katanya dari Jakarta ini bawa apa aja nih Pak. Kan jauh-jauh dari Jakarta bawa sepeda atau apa kan? Ini sepeda dari Sinar Mas atau dari Pak Jokowi Pak? Saya nggak tahu, jadi suka main sepeda kan Pak Jokowi. Barangkali ada titipan lewat Sinar Mas. Jadi ini sekali lagi terima kasih semuanya. Kita ini semuanya berperan. Dan tugas dan kewajiban kita, anak-anak kita bisa mendapatkan hak dan perlindungan. Jadi ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Upside Equal dan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Dumai tahun 2018 secara resmi dibuka. Semoga biasa melimpah dan kekuatan, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini rupanya Pak, yang dari Sinar Mas ini patung aja di rumah ya. Yang lain nanti kita bicara belakangan. Iya Pak San ya. Satu dari Pertamina, satu dari Sinar Mas, yang dari Limar. Yang dari Sinar Mas Pak, sungguh sedap seikat serai, lebih lemah seikat belana. Semoga dengan adanya Upside, perusahaan di rumah yang makin peduli terhadap anak. Yang dari Pertamina, perang. Perangnya apa? Peras, ya. Peras santan biarlah kental. Dapat dibuat sebuah budaya. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anak. Dari Upside kepada pemerintah Kota Dumai yang akan diserahkan oleh Bapak Aris Topo kepada Bapak Adi Kisnya. Masuk di karung. Mama ada ya? Thank you.
dengan pemberian sertifikat oleh pemerintah Kota Lumajang kepada Bapak Aristo sebagai tokoh peduli anak Kota Lumajang.
Iya, apa itu? Jadi kalau kali ini selingannya bicara di depan. Pidato. Iya, pidato. Tapi yang berpidato ini wah, sungguh hebat ya. Siapa itu tadi? Dia itu Husein, anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung saja ya, Tri ya. Langsung saja. Kami panggilkan adik kami, Husein, untuk berpidato di depan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. My name is Husein. Yeah.
Sekolah Dasar Serbi. Jadi di Aksai Award ini semua tingkat mendapatkan penghargaan. Terima sekali Serbi, wow. Semua tingkat mendapatkan penghargaan. Sudah kita menerima. Oke, langsung saja penghargaan siswa berprestasi tingkat sekolah dasar yang akan diberikan oleh Dr. Nia dan Pak Yohanes di kepadanya kami persilakan. Saya terus berat sebenarnya nahan haru. Abis ada kebutuhan khusus ini luar biasa. Kebetulan anak saya juga kebutuhan khusus. Jadi sebenarnya penghargaan ini harus kita berikan juga mungkin nanti next time ke depan Pak Ari. Terus kita lupa gitu kan kalau anak-anak kebutuhan khusus TK, SD, SMP, SMA. Aduh, enggak suaranya enggak biasa gini saya, Pak Arif ya. Biasa ujung-ujung nih. Terus terang saya nahan dulu tadi kasih bingkisan. Mungkin paling ini nunggu kesempatan yang saya bersedia begini.
Jarang-jarang lihat saya sendiri. Okay. Ada lagi Jordan? Masih banyak. Pak Nil boleh ada berapa menit lagi? Enggak, saya tidak jatuh. Oh, satu menit. Satu menit, bukan 7 menit ya? Bukan, Adil. Jadi, mohon maaf, mungkin tidak maksimal kita hari ini, tapi kita bilang apa yang hari kita hari ini berikan adalah aspiritas. Apa tadi? Ya, maksudnya kita memberikan untuk adik-adik yang dari SD, SMP, SMA, mudah-mudahan nanti ke depan menggugah juga hati dari Pak Eko, dari pemerintah Kota Dumai untuk memberikan penghargaan pada anak-anak berprestasi, Pak Eko, di Dumai, Pak. Jadi, jangan lupa ya, Pak, ya, pilih Ibu Dokter Nia. Itu pilih apa, Bu Dokter? Bu Dokter mau minta jabatan apa? Biar saya sampaikan ke Pak Eko, bisa di sini, boleh? Boleh, Pak Eko?
Dimohon kepersediaan Bapak Arif dari PT ESN Kota Lumajang untuk memberi tulisan kepada adik-adik dari TK Muda. Kepada Bapak untuk membuat tulisan. Untuk di tingkat nasional, dimohon untuk doanya ya ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian. Nah, selanjutnya ada penyerahan sepeda ya. Don't press me, don't press. Nah, dimohon kepada bapak wakil wali kota Dumai untuk memberikan dua buah pertanyaan untuk dua buah sepeda yang berada di depan. Selamat datang ya. Boleh pilih sepedanya.
VIP, VIP. VIP, VIP ini dulu ya. Nih, oke. Okay. Ini siapa namanya? Gak pakai sepatu, gak pakai sandal. Ayo, nih bonusnya ya. Oke. Okay. Terus? Juaranya, juaranya. Juaranya. Ya, ya kan? Fotonya, foto, foto. Siapa? Siapa? Pak Aris Tumbo, kepada Bapak dipersilakan. Anak nasional jatuh pada tanggal berapa? Siapa tujuh tangan? Ayo siapa? Yang SMP? Yang SMP mana? Nah ini berani? Hari Anak Nasional tanggal berapa? Berani? Tanggal berapa ya? Asal sekolah
Kisah ini menceritakan di mana pada awal mulanya perusahaan tidak peduli terhadap anak-anak yang berada di sekitar tempat mereka. Sampai pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar tempat tersebut peduli dan membangun taman bermain serta memfasilitasi anak-anak yang ada di kampung tersebut. Selamat menyaksikan. Kenapa mesti main di jalan? Anak-anak di sini tidak punya tempat bermain, bos. Nanti kalau mati, siapa yang mau tanggung jawab? Orang kaya mati, orang miskin mati. Tetapi tidak ada satu perusahaan pun yang peduli terhadap keadaan anak-anak di kampung kita. Padahal banyak sekali perusahaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana menurut teman-teman sekiranya kita undang perusahaan-perusahaan di sekitar kampung kita untuk membahas rencana program perusahaan peduli terhadap anak di kampung kita ini? Saya setuju, secepatnya harus kita laksanakan kegiatan ini. Teman-teman, sebelum acara dimulai, kita harus briefing. Kira-kira berapa perusahaan yang hadir? Cuma satu perusahaan, ketua. Jangan begitu, kita kan tidak tahu. Barangkali satu perusahaan yang hadir ini merupakan langkah awal kita Forum Anak dalam menumbuhkan kepedulian perusahaan terhadap anak. Baiklah, mari kita lanjutkan diskusi ini. Semoga kita berhasil. Ini adalah kegiatan Forum Anak Kampung ini, Bu, untuk melibatkan perusahaan dalam memunculkan kepedulian terhadap anak. Misalkan memfasilitasi kegiatan bermain anak dan lain sebagainya, Bu. Akan tetapi, cuma Ibu sendiri yang hadir. Baiklah, kalau begitu kegiatan hari ini kita tunda. Saya berjanji minggu depan saya akan hadirkan semua perusahaan di sekitar sini untuk melakukan pertemuan bersama kalian. Baiklah, kita mulai pertemuan kita hari ini. Ada banyak sekali anak-anak di sekitar perusahaan kita. Pernahkah kita terpikir untuk membantu mereka? Misalkan, tempat bermain yang kita fasilitasi, dan lain sebagainya. Tentu tidak, bukan? Untuk itu, mulai hari ini, mari kita bersama menjadi perusahaan yang peduli terhadap anak. Peduli terhadap anak? Ngapain kita peduli terhadap anak? Biarkan saja mereka. Mereka kan punya kehidupan sendiri. Mereka bermain di jalan. Toh kalau misalkan kecelakaan yang nanggungnya mereka. Jadi kenapa kita repot-repot memikirkan anak-anak? Biarkan aja mereka, jangan peduli pada mereka.
Anak-anak adalah aset bangsa. Kalau tidak kita yang peduli, siapa lagi? Setuju! Baiklah, Bu. Kalau memang seperti itu, saya juga setuju dan saya peduli. Dan mulai hari ini, kita tetapkan kita adalah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Meresmikan Taman Bermain Anak. Terima kasih Aksai bersama menuju Kota Bermain Kota Anak. Sama-sama punya tapi SMA yang akan diberikan oleh Pak Ahmad Munandar dan Ibu Winda. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ini adalah apresiasi yang terakhir setelah ABK, SD, dan SMP, dan inilah adalah apresiasi terhadap anak-anak kita yang berprestasi di tingkat SMA. Saya Nandar Juragan Toyota, sebelah saya Winda. Okay. Saya akan langsung bacakan pemenang apresiasi tingkat SMA jatuh kepada
Ada apa di? Untuk para tetamu undangan dan hadirin sekalian, dimohon tidak pulang dulu karena kita masih ada acara sesi menampilkan sebuah tari Zapin Kreasi. Selamat menyaksikan. Penata tari Muhammad Hafiz Burahmu. Thank you.
tidak hanya berkecimpung di dunia anak, ya mereka juga mempunyai sanggar teater dan sanggar tari. Jadi selanjutnya ini acara-acara yang ditunggu juga ini, yaitu penyerahan simbolis kepada perusahaan-perusahaan yang peduli anak di Kota Dumai. Nah, langsung saja untuk yang pertama, Hotel Grand Suri Dumai. Kepada nama-nama yang disebutkan, dipersilakan naik ke atas pentas. Hotel Grand Suri Dumai. PT Pertamina RU 2 Dumai. PT Energi Sejahtera Mas. PT Yohanes Perkasa. Amazing Kids Kota Dumai. PT Maju Jaya. Dokternya Pikri dan Simbol. Apotek New Husada. CV Barik Maulana. PT Agung Toyota. PT BFI Finance Indonesia. PT Losim Indonesia. Perusahaan perusahaan yang telah peduli
kepada